lari itu kan kayak mau mati gitu rasanya. Ya, capek banget ya. Terus terang nih ya, awal mulanya itu karena gue ada kayak momen di mana gue I'm sick of running gitu loh. Maaf nih, Oke. gue ngomong belak-belakan, tapi kayak lari itu kan kayak mau mati gitu loh, rasanya. Ya, capek banget kan? Capek. Apalagi gue selalu ngejar waktu terus gitu loh, bukan kayak oh setengah jam sekilo gitu kan enggak. Jadi kayak harus dia target terus. Terus kalau misalnya lagi parah terus below the target, gue tuh bisa galau gitu loh. Jadi kayak Tapi cukup itu mentally. satu hal yang bisa dibilang true passion itu di situ. Lu bilang gak enak banget, sakit banget, I really know that. Tapi lu tetap jalanin dan kalau misalnya gak sampai target, lu bakal pasti mikir lagi, terus next time lu bakal jalanin lebih kenceng lagi walaupun lu benci. Itu true Ya. passion menurut gua. Itu true passion. Orang tuh gak bisa dapetin yang kayak gitu. Gila. Ya, gue juga bersyukur di sini. Gue bisa gitu. Terus, ini gue ngomong belak-belakan di sini aja ya. Gue tuh pernah mikirnya gini loh. Ibaratnya gue sampai lari dan tiba-tiba itu gue mati di lapangan pun ya udahlah. Gue kayak live for this, die for this gitu loh. Gue sampai pernah mikir gitu jadi kayak gue harus tahu gitu loh. Gue ini purpose-nya besar gitu loh. Ya udah pokoknya akhirnya gue ujung-ujungnya sampai sekarang pun gue masih ongoing lah untungnya begitu kan.